Hari ini pemerintah mengumumkan kenaikan upah minimum provinsi. Hingga Senin 28 November 2022 siang, ada beberapa provinsi yang mengumumkan besaran naiknya UMP. Seperti DKI Jakarta menyatakan kenaikan UMP sebesar 5,6%. Sebelumnya UMP DKI Jakarta adalah Rp4.600.000. Sehingga dengan kenaikan UMP pada 2023 menjadi Rp4.900.000. Pemprov DKI mengatakan besaran UMP 2023 itu sesuai formula peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan UMP 2023. Untuk UMP Jawa Barat, pemerintah provinsi menetapkan untuk menaikkan UMP sebesar 7,88% atau menjadi Rp1.986.000. Gubernur Jawa Barat Ganjar Pranowo mengumumkan UMP Jawa Tengah pada 2023 sebesar Rp1.958.169. UMP Jateng naik 8,01% atau Rp145.234 dibandingkan dengan UMP Jawa Tengah 2022 sebesar Rp1.812.935. Lalu untuk Banten, ditetapkan UMP 2023 naik sebesar 6,4% atau naik Rp160.000. UMP Banten pada 2022 adalah Rp2.501.203 dan naik menjadi Rp2.661.280. Jawa Timur memutuskan kenaikan UMP sebesar 7,8% pada 2023. Tahun ini UMP Jawa Timur berada di angka Rp1.891.000 dan pada 2023 akan menjadi Rp2.040.000. Kenaikan UMP 2023 diatur dalam peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum provinsi 2023. Peraturan ini berisi beberapa ketentuan soal penentuan upah minimum bagi pemerintah daerah. Kenaikan UMP 2023 dibatasi maksimum 10%.